Okay guys, Toyota Innova. Ini adalah tahun 2005. Okay. Ini rupa depan dia. Dia ada tambah skirting sendiri dekat bumper. Skirting kat tepi. Ui, tebal betul boy. Memang tebal. Skirting kat belakang. Ini ayah nak sporty tapi mak nak kereta MPV. So ayah kena modify lah kereta MPV jadi kereta sporty. Okay, dia ada spoiler. Spoiler dekat atas. Kita tengok kat dalam. Okay guys, ini dia punya pintu. Okay, nampak cantik. Innova punya dalam memang cantik. Saya suka sebab saya uncle eh. Dia ada wood paneling tau. Jangan main-main. Plastik eh. Dia punya door handle ialah chrome. Okay. Ini pemandangan dashboard anda. Warna cerah. Saya memang suka dashboard warna cerah-cerah. Gelap-gelap saya tak suka. Okay, dia punya steering dah terkopik sedikit lah. Terkopik sedikit. Ini pemandangan meter tak nampak. Kena buka lampu baru nampak. Ini dia punya player original lagi eh. Masih ori. Ini dia punya gearbox. Gear. And then dia punya glove compartment. Masih bersih tapi dia punya seat. Saya rasa seat dia adalah aftermarket. Dia pasang sendiri. So dah lama dia dah kuning eh. Ini tahun berapa? 2005. Okay, Toyota Innova. Kita buka kat dalam. Okay, dalam dia pun sama. Ini warna ori. Dan dia buat seat sendiri aftermarket. Maka dah tukar kuning eh. Dah jadi kuning. So agak besar. Dia punya leg room agak besar. Dekat atas ada infotainment. Dan tengok aircon dia lain eh. Aircon dia lain. Setiap seat ada aircon. Dekat row kat belakang. Row ketiga pun ada aircon sendiri. Okay. So kita tengok apakah dia punya dashboard. Dashboard dia macam ni. Agak cantik tapi dia punya seat dah tukar kekuningan. Seat sudah tukar kekuningan. Macam mana nak buka seat Innova? Okay, macam ni eh. Satu tangan tak boleh lah. Tengok seat belakang boleh digantung macam ni. So cantik. Ada tempat. Very very spacious. Sangat-sangat spacious. Kalau nak berniaga boleh, nak bawa keluarga boleh, dua-dua boleh. So Innova memang fleksibel. Saya tak buka belakang lah sebab tak boleh buka, tak lepas. Okay, so itu dia Innova, Toyota Innova 2.0 spec G. Okay guys, lagi satu legend Toyota Answer eh, 2005. Tengok dia punya bulba. Dia punya bulba warna body tau. Jangan main-main. Cantik. Kilat metallic. Ui. Tengok. Memang cantik. Dia warna dia two-tone eh. Two-tone. Dia ada side step. Dia punya wing mirror. Chrome boy. Chrome. Dia ada roof rail. Nampak roof rail. Cantik. Dia ada air press. Ini masa dulu dia punya air press. Semua orang nak yang paling tebal sekali air press. And then belakang, belakang ada spoiler. Nampak? Spoiler. Hui. And then ini belakang dia. So boleh tahan ada two-tone. Ini 1.8 LGX Answer. Kita tengok dalam. Apa yang ada dalam. Dah lama dah tak naik kereta ni. Dulu kawan ada SPG eh. Dalam dia ada orang jahat. Orang jahat yang merokok. Habis dia rokok, dia buang-buang asap. Dia buang-buang abuk, abuk masuk balik. Kena terbakau. Okay, ada wood finishing. Tempat buka minyak. Cute saja di sini. Seat dia, corak dia seat. Boleh tahan. Corak seat berlain-lain. Ini dia punya dashboard. Ada steering cover. Ini meter dia. Woi, kereta ni sudah sampai 339,000 boy. Setengah dunia dah jalan lah. Boleh tahan ni. Ini dia punya player dengan aircon eh. 5 speed manual. Okay, so 5 speed manual dia tak makan minyak. Answer kalau 5 speed manual dia tak makan minyak.
Dia kalau auto minum ah, minum. Okey, dia punya air recirculator dengan infotainment kat belakang. So jom kita tengok. Okey, pintu dah tersedak sikit. Okey. Ini dia masih okey lagi. Nak buat berniaga boleh kata ni. Okey, dia punya seat macam ni rupa seat dia. Okey, air recirculator ada banyak blower boy, besar. Ha, so tak panas. Ini pemandangan depan. Ini belakang. Okey, macam Innova boleh gantung seat belakang. So boleh berniaga. Waktu pagi berniaga, waktu malam pergi bawa family berjalan-jalan. So kereta dua kegunaan, memang fleksibel. Toyota Answer eh. Okey, lagi satu legend ni. Ha, jangan main-main. Banyak-banyak kereta legend yang lama. Okey, ini masa saya lah. 2006 eh. Ini kereta 2006. Kita tengok kat belakang. Ini kalau tak salah Nissan Frontier. Okey, Nissan Frontier. Oh, tayar pun dah keluar boy. Ini betul-betul off-road, kaki off-road ni. Dia punya sports bar dilindungi di dalam body eh, ada housing. Ada housing. So kita tengok apa rupa muka depan. Muka depan. Ini muka Nissan yang lama. Okey, muka Nissan yang lama. Fui, dia ada power pouch boy. Eh, betul-betul punya air intake. Jangan main-main. Eh, ni. Ha. Ini betul lah. Okey, dia punya cladding pun nampak macho. Ini rim. Tayar Silverstone. Ada side step. Ha, antena keluar tepi, boy. Ini tahun lama. Ini kereta lama ni. Okey. Kita tengok dalam pula. Dalam dia okey. Hard plastik. Saya tak boleh lepas eh. Saya lepas nanti kereta sebelah kena terketuk. Hard plastik. Ini pemenangan kopi anda. Dulu-dulu punya kereta, dia punya dashboard tak tebal sangat. Pendek je dashboard. Okey. Steering masih elok lagi eh. Steering dia elok. Sudah wrap balik lah. Ini rupa meter. Ini rupa meter dia. Ini player dia. Okey, dia punya gear manual eh. 5-speed manual. Ada 4-wheel drive system. Ini sebelah sana. Ini sebelah belakang. Okey, dekat atas kapet. Atas ialah kapet. So kita tengok apakah rupa dia. Okey, pintu dia kecil macam Ford Ranger punya pintu eh. Ha, cute je. So seat dia masih okey lagi. Seat dia panjang. Ini rupa dia. Oh, kapet lah. Dia punya roof liner kapet. Pemandangan kopi anda. Okey, ini belakang pula. So itu dia Nissan Frontier eh. Dia ada bed liner di dalam, maka tak banjir, takkan karat. Ini belakang dia, buka dekat tengah. So boleh tahan lah, tahun 2006.